Jajaran Polres Sibolga Sumatera Utara eksis melakukan operasi prokes di jalan wilayah hukum Polres Sibolga, terutama di lokasi keramaian. Operasi yang dilakukan terfokus pada masyarakat yang tidak memakai masker. Kapolres Sibolga melalui Wakapolres Kompol R. Sihombing mengatakan, operasi justisi prokes ini dilakukan berdasarkan perintah Panglima TNI dan Kapolri. Bagi masyarakat yang melanggar prokes dilakukan pembinaan fisik. Jadi kita melalui pemerintah ada perintah tegas dari Panglima TNI, dari Kapolri, agar penegakan protokol kesehatan melalui operasi justisi kita harus tegas tapi humanis bagi yang melanggar aturan dari protokol kesehatan. Kita lakukan pembinaan, ada penindakan dengan fisik, ada melalui dengan tindakan cara kebersihan, itu sudah diatur dengan undang-undang. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan.